bertanam bunga kol kini tidak mesti dilakukan di pegunungan atau dataran tinggi. Dengan perkembangan teknologi, kini telah tercipta benih bunga kol yang dapat ditanam pada daerah yang berketinggian rendah. Bahkan, kualitas dan kuantitas panen yang dihasilkan tidak kalah bagus dengan bunga kol dari dataran tinggi. Salah satu varietas bunga kol dataran rendah terbaru adalah Mona F1 Cap Panah Merah. Bunga kol inovasi dari PT Iswasit Indonesia ini digadang memiliki segudang keunggulan dibandingkan bunga kol dataran rendah lainnya. Keunggulan yang pertama dari Mona F1 adalah umur tanamnya yang sangat genjah. Satu siklus budidaya bunga kol ini hanya memakan waktu sekitar 45 sampai 48 hari. Umumnya, varietas bunga kol dataran rendah berumur tanam 50 sampai 60 hari sebelum siap dipanen oleh petani. Dengan umur tanam yang singkat, petani akan cepat memperoleh laba dari usahanya. Mona F1 yang mempunyai keunggulan yang pertama, ya bentuk crop warnanya kuning mengkilap, terus produksinya sangat tinggi dan beradaptasi sangat luas untuk dataran rendah. Dan keunggulan Mona ini, daya simpan produk buah sejarahnya sangat lama, antara 5-7 hari daya simpannya setelah panen. Terus Mona ini disukai di pasaran. Keunggulan selanjutnya, lantaran tergolong sebagai varietas unggulan baru, Mona F1 sangat toleran terhadap serangan beragam penyakit. Di antaranya adalah penyakit black rot atau busuk hitam dan soft rot atau busuk lunak. Kedua penyakit tersebut lazim menyerang tanaman bunga kol dan selalu menjadi penghambat petani meraih hasil panen maksimal. Dengan cara tanam sesuai anjuran, bunga kol Mona F1 akan mampu menghasilkan panen sebanyak 14 sampai 18 ton per hektar. Hasil panennya memiliki crop yang padat dengan bobot rata-rata 800 sampai 1200 gram per crop. Bunga kol Mona F1 tergolong tahan simpan lama sehingga kuat untuk pengangkutan jarak jauh.